Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Bediler se-Indonesia, sampai bertemu dengan saya Teku Hasbi dalam channel yang sama, Hasbi The Bus. Hari ini kita akan melakukan unboxing ini paket Next Vision. Hah? Next Vision. Ini adalah Next Vision. Next Vision ini seperti sama-sama kita ketahui, kalau kita berburu tengah malam di hutan, kita akan membutuhkan alat bantu untuk melihat. Alat bantu untuk melihat kita adalah Night Vision dengan thermal. Jadi hari ini kita akan coba unboxing kiriman Night Vision yang kita pakai untuk letakkan di tele untuk menembak buruan malam. Biasa Night Vision ini kita akan pesan barang impor, jadi kotaknya bagus. Tapi ini adalah homemade. Buatan rekan-rekan Perbakin juga. Dari mana, Gus? Dari Mbah Suro ya. Mbah Suro. Suro Jasmine. Mbah Suro Jasmine. Beliau juga anggota Perbakin. Ini adalah karya beliau. Kalau dulu saya pakai barang impor Yukon, sekarang kita pakai barang lokal. Ini di samping membantu rekan-rekan Perbakin, juga ini adalah karya anak negeri yang yang kita bantu. Didukung. Nanti kita akan buat video ketika berburu di hutan tengah malam, posisinya kita akan coba review hasilnya bagaimana. Ini adalah IR-nya untuk bisa apa? Infrared. Kalau ini nanti kamera biasa, ini kamera biasa yang diolah oleh beliau mungkin karena kecerdasannya. Di sini adalah kaki mounting, kita akan letakkan di tele. Dan ini adalah untuk penglihatannya. Baterai IR ya. Baterai nggak apa. Pemirsa sekalian, nanti kita akan juga buat review video berburu hewan big game, apakah berburu babi, rusa yang kita pergunakan untuk nyanggong tengah malam. Kita akan buktikan keampuhan alat yang dibuat oleh rekan kita ini. Saya rasa dari segi penampilan cukup bagus, walaupun ini istilahnya rakitan-rakitan beliau. Jadi itu saja yang bisa kami sampaikan rekan-rekan Perbakin se-Indonesia. Saya hanya menyarankan untuk rekan Perbakin se-Indonesia, jika ada memang anggota grup kita Perbakin mampu menciptakan ini dengan harga yang terjangkau, kenapa kita harus membeli harga yang puluhan ataupun ratusan juta buatan luar kalau hasilnya sama. Jadi pemirsa sekalian, alat ini akan kita klopkan ke unit. Akan kita klopkan ke unit seperti ini saja. Jadi ini sudah terpasang ke unit. Kita akan coba untuk membuktikan alat ini bagus atau tidak. Tentu kita akan praktekkan berburu di malam hari. Saya hanya mau menggarisbawahi, apabila nanti ada saya review menembak memakai unit ini pada malam hari, berarti saya recommended alat ini bagus. Tetapi kalau seandainya nanti saya tidak mengeluarkan video mereview berburu malam hari pakai ini, ada berarti saya memberi sinyal kalau alat ini tidak bagus. Jadi Anda nggak usah beli. Jadi itu saja pemirsa sekalian yang bisa kita sampaikan unboxingnya daripada Night Vision, karya rekan-rekan kita yang bernama Mbah Suro Jasmine. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.